Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida dari kelas 7C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang adab sebagai umat muslim yang taat hendaknya untuk selalu mengikuti berbagai perintah dan ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah adab. Ada berbagai macam adab. Yang pertama ada adab berpakaian, adab terhadap diri sendiri, adab makan dan minum, adab terhadap Allah, dan masih banyak lainnya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang adab makan dan minum. Adab-adab makan dan minum yaitu 1. Konsumsi hidangan yang halal. Adab makan dan minum dalam Islam yang paling utama dan paling penting tentunya dalam hal memilih makanan dan minuman tersebut. 2. Doa sebelum makan. Berdoa sebagai rasa syukur terhadap rezeki berupa makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Gunakan tangan kanan. Setelah berdoa, selanjutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menganjurkan agar makan dengan menggunakan tangan kanan karena setan makan dan minum menggunakan tangan kirinya. 4. Tidak mubazir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia atau mubazir. 5. Jangan mencela makanan. Adab makan dan minum dalam Islam sendiri dapat menjaga sebuah hubungan silaturahmi antar sesama manusia. Bahkan hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW.